Inilah biodata 6 pemain sinetron Ratu di Hatiku. 1. Meta Permadi memerankan tokoh sebagai Mayang. Meta Permadi pada tahun 2006 sudah tampil sebagai pemeran sinetron Malin Kundang, sinetron Aku Bukan Aku. Karirnya memang sukses melambung tinggi sebagai pemain FTP Suara Hati Istri. Inilah biodata pemain Ratu di Hatiku. 2. Alessia Cestaro memerankan sebagai tokoh Miska. Alessia Cestaro sudah pernah mendapat kesempatan sebagai pemeran utama di film Mimin Hantu Posesif. Dia sudah terkenal di sinetron Bawang Merah Bawang Putih hingga sebagai pemeran bintang FTV. Inilah biodata pemain Ratu di Hatiku. 3. Teuku Mirja memerankan tokoh sebagai Tirta. Teuku Mirja selalu sukses menjadi pemeran antagonis di FTP Suara Hati Istri. Aktor tampan berbakat kelahiran 2 September 1983 ini telah sukses dalam memerankan Bayu lewat sinetron Isabella. Inilah biodata pemain Ratu di Hatiku. 4. Safira K. Doli memerankan tokoh sebagai Ratu. Safira K. Doli sudah sukses mendapat sorotan penonton sebagai pemeran mentari Tanoto atau Kayla di sinetron Samudra Cinta dan terbaru membintangi sinetron yang berjudul Ratu di Hatiku. Inilah biodata pemain Ratu di Hatiku. 5. Ma Kayla Rose memerankan tokoh sebagai Dewi. Ma Kayla Rose sudah membintangi banyak film seperti film Milea Suara dari Dilan, film Miracle in Cell No. 7, hingga terakhir tampil sukses di dapur sebagai pemeran utama di sinetron Cinta Alesa. Inilah biodata pemain Ratu di Hatiku. 6. Tengku Teji sudah menjalani karir yang gemilang sebagai pemeran sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, sinetron Bawang Putih Berkulit Merah, sinetron Putri Duyung, dan 1001 Keajaiban, hingga sebagai pemeran FTP berjudul Anak Jalanan Reborn. Inilah biodata pemain Ratu di Hatiku.